Kitab Nehemia pasal 11 Daftar nama penduduk Yerusalem Pada waktu itu para pemimpin bangsa Israel tinggal di Yerusalem, kota suci. Lalu sepersepuluh dari orang-orang yang tinggal di kota-kota lain di Yehuda dan Benyamin dipilih melalui undian untuk tinggal di situ. Ada pula orang-orang yang secara sukarela pindah ke Yerusalem dan mereka sangat dihargai Inilah daftar nama kepala-kepala provinsi yang datang ke Yerusalem. Sedangkan kebanyakan para pemimpin, imam, orang lewi, pelayan bait Allah, dan keturunan hamba-hamba Raja Salomo tetap tinggal di rumah mereka di kota-kota Yehuda. Dari suku Yehuda, Ataya anak Uzia bin Zakaria bin Amaria bin Sefaja bin Mahala Leel keturunan Peres Maaseya anak Baruch bin Kolhoze bin Hazaya bin Adaya bin Yoyarib bin Zaharia keturunan Shela. Itulah keturunan Peres yang gagah perkasa dan tinggal di Yerusalem. Semuanya berjumlah 468 orang. Dari suku Benyamin, Salu anak Mesulam, bin Yoed, bin Pedaya, bin Kolaya, bin Maaseya, bin Itiel, bin Yesaya. Itulah keturunan Gabai dan Salai, semuanya berjumlah 928 orang. Kepalanya ialah Yoel, anak Zikri, yang dibantu oleh Yehuda, anak Hasenua. Dari antara para imam, Yedaya, anak Yoyarib, Yakin, Seraya, anak Hilkiah, bin Mesulam, bin Zadok, bin Merayot, bin Ahitub, imam kepala. Itulah para imam yang bekerja di bait Allah di bawah pimpinan mereka. Semuanya berjumlah 822 orang. Sedangkan yang berada di bawah pimpinan Adaya anak Yeroham bin Pelalia bin Amzi bin Zaharia bin Pashur bin Malkia 242 orang imam. Di bawah pimpinan Amasai anak Asarel bin Ahzai bin Mesilemot bin Imer yang dibantu oleh Zabdiel, anak Gedolim, sebagai pengawas, 128 orang perkasa. Dari suku Lewi, Semaya, anak Hasub, bin Azrikam, bin Hasabia, bin Buni, Sabetai, dan Yozabad, yang mengawasi pekerjaan di luar bait Allah. Matanya, anak Mika, bin Zabdi, bin Asaf, Ialah orang yang membuka upacara pengucapan syukur dengan berdoa. Bakbukya dan Abda, anak Samoa bin Galal bin Yedutun, menjadi pembantunya. Orang Lewi yang tinggal di Yerusalem berjumlah 284 orang. Ada 172 penjaga pintu gerbang yang dipimpin oleh Akub, Talmon, dan saudara-saudara mereka sekaum para imam, orang Lewi dan orang-orang lainnya tinggal di tempat yang diwariskan oleh keluarga mereka. Namun demikian, para pekerja di Bait Allah yang dipimpin oleh Ziha dan Gispa, semuanya tinggal di Ovel. Pengawas orang-orang Lewi di Yerusalem dan orang-orang yang melayani di Bait Allah ialah Uzi anak bani Bin Hasabia bin Matanya bin Meha, keturunan Asaf, kaum yang menjadi para penyanyi Bait Allah ia diangkat oleh raja Daud yang juga menentukan pembayaran bagi mereka. Petahya anak Mesezabel keturunan Zerah anak Yehuda membantu dalam semua urusan administrasi umum. Beberapa kota tempat tinggal suku Yehuda ialah Kiryat Arba, Dibon, Yekabzel dan desa-desa di sekitarnya. Yesua, Molada, Betpelet, Hazal Su'al Bersheba dan desa-desa di sekitarnya, Ziklag, Mekhona dan desa-desanya, Enrimon, Zora, Yarmut, Zanoah, Adulam dan desa-desa di sekitarnya, Lahis dan ladang-ladang di dekatnya, Azeka dan kota-kotanya. Demikianlah orang-orang itu terpencar dari Bersheba sampai lembah Hinom. Orang-orang dari suku Benyamin tinggal di Geba, Mikmas, Ayah, Betel, dan desa-desa di sekitarnya Anatot, Nob, Ananya, Hazor, Rama, Gitaim, Hadid, Zeboim, Nebalat, Lot, Ono, Lembah para tukang Sebagian orang Lewi yang tinggal di Yehuda disuruh bergabung dengan suku Benyamin